Anggotanya sekitar 50-an. 50 ini 50 orang. Ya. Dari berasal dari mana? Dari Porot semuanya, dari RW 6. Itu kan kelangan RW 6, itu RW 6 Porot. Ya, kalau kostum itu dulunya memang kayak gini, terus lompatannya itu ya ada surjan, ada jari, ada ini kerah dulu, belangkon itu, atau ikat itu ya. Kesulitannya apa? Ya kesulitannya itu soal perdadaan ya. Yang membedakan antara suring yang lama dan baru, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu hanya masalah tarian. Kalau yang dulu itu agaknya tarian itu halus, kalau yang sekarang itu setengah kasar gitu. Keras. Ya. Kalau yang dulu ya, itu ceritanya itu di antara Adipati Aryo Prangsang itu mengadakan latihan perang di antara Pajang dan Mataram. Misal ada orang lain atau pihak lain itu kepingin ngaturi panjenengan tadi ya. 50 orang itu hadir sambil di acara desa, misalnya desa lain loh itu ya. Itu kasnya berapa kira-kira? Itu kalau kas itu kalau siang itu 3 juta, terus kalau siang malam itu 5 juta. Kalau yang tidak, sound sudah ada tinggal grupe dada berapa ya? Itu grupe ya bisa, kalau siang tok ya bisa 1,5, bisa 2 juta gitu. Kendala kertas tok? Iya. Yang dirasakan sampai detik ini kira-kira apa? Soal kendala yaitu soal keuangan kan. Di sini itu kan belum, pemerintah kan belum bisa memikirkan cuma itu. Ya ini ya soal kostum kemarin itu ya dari swadaya masyarakat ya. Saya minta ini kan misalnya sudah ada pengajuan untuk itu, moga-moga nanti bisa.